Cilacap terkini, hijaukan Cilacap SPI TNI AL DLH tanam 3.000 mangrove di Bengawan Donan. Eksklusif Jurnal Media, Jaga Indonesia, like, subscribe, share, dan komen. PT Solusi Bangun Indonesia TPK SPI Pabrik Cilacap bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Kabupaten Cilacap, TNI Angkatan Laut, pelajar, relawan mangrove, dan masyarakat melakukan penanaman mangrove di perairan Sungai Bengawan Donan, tepatnya di wilayah Depok, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, hari Jumat 16 September 2022. Kepala DLH Kabupaten Cilacap Sri Murniati menyambut baik kegiatan penanaman mangrove adalah merupakan bukti nyata dari semua pihak, unsur masyarakat, swasta, instansi pemerintah untuk melestarikan lingkungan dan menciptakan ekosistem perairan sungai di Bengawan Donan. Sementara itu, Dewi Hestiani, Community Relation Manager PT SPI Pabrik Cilacap mengatakan untuk meningkatkan angka harapan hidup penanaman mangrove dilakukan dengan sistem clustering atau bergerombol dengan menanam 5 pohon mangrove dalam satu lubang tanam. Metode ini adalah untuk ketahanan agar mangrove tidak terhempas oleh gelombang pasang surut pasang pantai selatan yang cukup deras, sedangkan lubang tanam dibuat sebanyak 40 cm dengan jarak antara lubang sejauh 1,5 meter. Selain itu, Solusi Bangun Indonesia telah melakukan upaya pemanfaatan sampah kering menjadi bahan bakar pengganti batu bara RDF. Hal ini menjadikan SPI memperoleh penghargaan 2 Point Runner Up Asian Energy Award 2022 sebagai perusahaan besar yang telah menerapkan manajemen energi dalam proses kegiatan usahanya. Nah, itu ambil Pak Manu. Sementara itu, Camat Cilacap Utara Sunarti turut mengapresiasi kegiatan penanaman mangrove bersama SPI, DLH, TNI, pelajar, masyarakat umum. Hal ini adalah bukti nyata bersama untuk mengembangkan area konservasi mangrove di pesisir Karangtalun dan Kabupaten Cilacap untuk menjadi ekowisata alam yang menarik di wilayah kami. Sementara itu, Kolonel Subagio, Komandan TNI AL Kabupaten Cilacap, ikut andil besar TNI bersama rakyat menyelamatkan lingkungan dan mengupayakan lingkungan menjadi hal yang nyata hidup kita. Sani Arianto melaporkan, like, subscribe, share, dan komen. Nah, itu ambil Pak Manu.